Kenapa banyak yang membenci Gear 5 atau mode Sanggat Nika Luffy? Sebenarnya yang membenci pun kebanyakan fandom anime lain atau para fans dadakan yang baru mengikuti One Piece. Nah, mungkin ini beberapa alasannya. Pertama, perubahan yang konyol. Penikmat manga shonen mengharapkan transformasi bagi main karakter menjadi lebih tangguh dan kuat. Contohnya perubahan Bankai Ichigo, Super Saiyan Goku, atau mode Jinchuriki Kyuubi Naruto. Beberapa fans berpikir bahwa kekonyolan Luffy di Gear 5 mengurangi kegarangan karakter utama. Di momen-momen krusial, Luffy malah tidak menampakkan muka yang serius dan malah banyak tertawa. Bahkan para musuh di hadapan Luffy dipermainkan layaknya mainan di sebuah dunia kartun. Meskipun begitu, Oda menjelaskan kalau Gear 5 Sanggat Nika memiliki konsep semakin banyak tertawa maka semakin kuat dirinya. Dan kekuatan Nika memang kekuatan paling tidak masuk akal di dunia. Tapi konsep baru seperti ini belum bisa diterima secara total oleh seluruh fans. Alasan kedua, kurangnya pertanda awal atau sebuah clue. Nama Nika bahkan tidak pernah disebutkan hingga pertarungan Jinbe melawan Wuswu yang terjadi tepat sebelum transformasi Nika. Jadi perubahan Sanggat Nika terasa dipaksakan. Parahnya, banyak yang mengira kalau konsep ini dibuat Oda secara dadakan. Anjay, kayak tahu bulat aja ya. Ya meskipun Oda pernah menyinggung soal Dewa Matahari di Skypiea, namun Sanggat Nika sendiri adalah Dewa Matahari dalam dongeng Elbaf. Yang artinya konsep Dewa Matahari di universe One Piece itu sama kayak di dunia nyata, di mana memiliki konsep yang berbeda-beda juga. Alasan ketiga ialah merusak kerja keras Luffy dan status underdognya. Setelah semua latihan dan rintangan yang telah diatasi Luffy dalam hidupnya, ternyata dia memiliki buah dewa selama ini. Ya, Mimin tahu, main karakter emang punya plot armor segede planet. Namun menurut pandangan para fans, jika buah iblis Luffy memang karet beneran, itu akan membuat perkembangan karakter Luffy lebih menarik. Karena Luffy mampu memanfaatkan kekuatan yang dianggap lemah menjadi versi terbaiknya. Jadi ada sebuah anggapan, kalau bukan Luffy yang makan buah itu, bisa saja orang itu lebih hebat dalam memanfaatkannya daripada Luffy. Hal ini juga agak aneh, karena pemerintah dunia yaitu Gorosei sudah mengetahui ancaman buah Nika dan mengetahui potensinya. Tapi anehnya mereka tidak menganggap Luffy sebagai ancaman utama dan berusaha lebih keras untuk membunuhnya. Gorosei kayak bersikap sombong atau hanya berpikir Luffy tidak akan bisa membangkitkan kekuatan buah iblis Nika. Dan hal ini jelas bukanlah penjelasan yang memuaskan bagi sebagian orang. Kalau menurut kalian gimana nakama?